المرتبة الثالثة مراتب الدين الإحسان. Tingkatan yang ketiga dari tingkatan agama Islam adalah al-ihsan. الإحسان ركن واحد. Al-ihsan itu memiliki satu rukun saja. وتحت هذا الركن عبادة مشاهدة أعلى عبادة عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام شوق رغبة حب فيما عند الله أفلا أكون عبدا شكورا يعني أقوى دافع أدفع العبد للعبادة هو الرغبة والحب والشوق فيما عند الله Ihsan memiliki satu rukun. Satu rukun ini memiliki dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan penyaksian. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menyaksikannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerinduan kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ibadahnya para rasul dan tingkatan yang paling tinggi. إذا ما استطعت الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن نخرج عن المرتبة الثانية عبادة المراقبة خوف وهرب. Jika kita tidak bisa mencapai tingkatan yang pertama ini, maka kita tidak boleh lepas dari tingkatan yang kedua. الدليل على الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام والله أعلم. Dan itu adalah tingkatan ibadah dengan rasa takut. Dalil tingkatan agama Islam menjadi Islam, iman dan ihsan adalah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.